Hai hai, ini adalah menu makan sore keluarga kami hari ini. Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, sekarang aku mau masak tempe. Tapi tempenya mau aku bikin keripik, aku iris tipis-tipis. Aku masaknya yang sederhana aja, guys. Ngabisin yang ada di kulkas aja, soalnya aku belum ke pasar. Sebelum aku goreng tempe, aku potong-potong dulu kacang panjang. Soalnya aku juga mau numis kacang panjang ini. Bumbunya gampang banget, cukup bawang merah, bawang putih, cabe, tomat. Tapi aku nggak pakai tomat ya, soalnya nggak ada. Lanjut, aku sekarang mau nyuci beras dulu. Ini aku masaknya 2 gelas ya. Terus aku mulai cuci kacang panjangnya. Harusnya sebelum dipotong udah dicuci, tapi aku enggak. Lanjut, sekarang aku mau mulai goreng tempe. Tempenya digoreng kering ya, teman-teman. Sambil nunggu tempenya digoreng, nunggu kering, aku sekarang mau mulai numis sayur kacang. Di sini aku pakai penyedap sama gula sama garam sedikit sama merica juga. Oh iya teman-teman, ini bumbunya udah aku blender kemarin, tapi aku masukin ke plastik. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah yang biasa, yang gede, sama cabai yang kecil-kecil gitu. Ini juga aku kasih merica. Lalu aku kasih gula merah yang udah aku iris-iris. Ini aku kasih ketumbar juga ya teman-teman. Sebenarnya bebas sih, ini cuman resep aku doang. Dan menurut aku resep ini tuh enak. Thank you.
Jangan lupa juga pakai penyedap. Alhamdulillah udah matang semua, sekarang tinggal aku pindahin ke mangkok. Dan nunggu suami pulang kerja. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.